ditanyakan adalah karakteristik artropoda yang membedakan dengan hewan lain. Hewan artropoda termasuk ke dalam invertebrata atau hewan bertulang belakang. Artropoda sendiri berasal dari dua kata, yaitu arthros dan podos. Arthros berarti sendi, sedangkan podos berarti kaki. Arthropoda sendiri merupakan golongan hewan beruas dan bersegmen. Jadi yang membedakan artropoda dengan film-film yang lain adalah artropoda ini merupakan golongan hewan-hewan yang tubuhnya beruas-ruas atau bersegmen. Ciri-ciri hewan yang tergolong dalam artropoda adalah yang pertama, tubuhnya beruas-ruas, memiliki kulit luar berupa kutikula yang kaku. Jadi kulit luarnya itu kaku berupa kutikula. Kemudian bentuk tubuhnya simetris bilateral, sudah dapat dibedakan antara kepala dan perut. Memiliki organ sensori yang berkembang dengan baik yang berupa mata majemuk, reseptor pembau, antena yang peka terhadap rangsangan, kemudian sistem peredaran darahnya merupakan sistem peredaran darah terbuka. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan karakteristik artropoda yang membedakan dengan hewan lain adalah yang pertama, dia memiliki tubuh yang bersegmen atau beruas-ruas. Kemudian, tubuh luarnya terdiri dari kutikula yang memiliki struktur kaku.